Empat calon jamaah haji yang mengalami luka patah tulang ini bernama Nur Hadi, Yahya Kalami asal kota Surabaya, yang tergabung dalam kloter 1, dan Hasan Mansur Ahmad asal Surabaya, Jawa Timur, yang tergabung dalam kloter 10. Nuruddin asal Jember, kloter 21, dan Saiteng Said asal Jombang, kloter 15. Keempat calon jamaah haji tersebut mengalami luka patah tulang di bagian kaki karena tertimpa kren jatuh. Kedua korban saat itu usai menunaikan ibadah sholat maghrib saat kejadian kren terjadi. Itu lukanya apa yang Surabaya, Pak? Surabaya patah tulang. Patah tulang kaki aja ya? Itu enggak ada yang meninggal. Yang dari Jember, Pak? Yang dari Jember. Sampai saat ini pihak Embarkasi Surabaya masih berkoordinasi dengan panitia haji yang berada di Makkah terkait kondisi korban dan kemungkinan adanya tambahan korban khususnya dari Embarkasi Surabaya.